bahwa doa adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada doa. Doa. Kata aku ni nak ilmu apa dah, hang tengok umur berapa dah ada ni. No. Minta doa. Di kalangan para ulama yang sudah meningkat ilmunya, baru belajar ilmu hadis, Allah tempatkan kedudukannya di dalam bidang hadis, bidang Quran. Doa. Dan doa tidak ada yang mustahil. Bahkan orang yang malas berdoa ni, Nabi SAW sebut dalam hadis Tirmizi juga, man lam yad'u, man lam yad'illah subhanahu ghadiba alaih. Siapa yang tak doa pada Allah, Allah marah ke dia. Bila dia tak doa pada Allah, Allah marah ke dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit saya nak sebut tentang hal ini. Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dalam Adabul Mufrad, Nabi kata, a'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Orang yang paling lemah, orang yang lemah nak berdoa. Doa ni kita fikir senang je, tak perlu isi borang. Allahumma ya Allah, rabbana rabbi, wahai Tuhanku. Tapi tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, kalau Allah tidak memberi taufik untuk berdoa, dia rasa berat nak berdoa. Dia angkat tangan berdoa, tapi perasaan berdoa itu tidak hadir di dalam diri dia. Dia dengar tentang sujud merupakan tempat yang paling mustajab doa, tapi bila dia sujud, dia masih tak dapat meluahkan doa. Dia datang jadi serabut. Dia tak tahu nak sebut macam mana. Dia tak tahu nak merintih pada Allah macam mana. Tanda Allah Azza wa Jal tidak memberikan taufiq. Na'udzubillah. Kalau Allah berikan taufiq, Allah jadikan satu insan hamba tu suka berdoa. Suka sangat dia berdoa. Sujud berdoa, bangun malam berdoa. Hatta kita doa benda yang kita dah ada pun kita doa. Kita minta pada Allah. Tapi kalau Allah tak taufikkan, dia doa saja dia syak. Tuhan nak bagi ke ni? Boleh dapat ke ni? Duk minta macam tak dapat pun. Allah tak berikan taufik kepadanya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut satu hal yang menarik. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, hidup ni dua. Satu taufiq. Tu kita lihat. Wabillahi. Wabillahi. Taufiq. Al-hidayatu wa taufiq. Dengan Allah itu taufiq. Wal-hidayah. Taufiq maksudnya waffaqallah. Allah bagi kita kena dengan benda tu. Taufiq. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, an la yakilakallah ila nafsik. Taufiq dalam hidup maksud apa? Kata Ibn Qayyim, maksudnya Allah tak tinggalkan kita kepada diri kita. Dia tak tinggalkan kita pada diri kita. Kita tak tinggal macam mana tak tinggal diri kita? Dia urus diri kita. Kadang-kadang kita buat satu benda tak menjadi, kita sedih. Tapi kemudian kita tahu Allah punya kehendak nak selamatkan kita dari satu benda. Ditakdirkan kita jumpa dengan hal yang bagus. Ditakdirkan kita berlaku kejadian tertentu, bimbing kita. Sentiasa dia bawa kita ke tempat hak baik. Itu taufiq.
Satu lagi ialah khazlan, di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, kita ini dia tinggalkan kita, dia jadikan kita ini an yakhliya bainaka wa baina nafsik. Allah biar antara kita dan diri kita. Sentiasa kita ni rasa, apa yang boleh aku buat? Diri aku. Kebergantungan kita, tawakal kita ala anfusina. Kita bergantung pada diri kita. Kita bukan natawakkalu ala Allah. Kita bukan bertawakal pada Allah. Itu makna doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baiki urusanku supaya Allah baiki. Jangan kau serahkan aku pada diriku tarfata ain, sekelip mata. Sekelip mata pun tak mau. Apatah lagi seminit. Bila Allah jadikan kita dalam kehidupan kita sentiasa berlaku apa-apa, teringat minta Allah bimbing, minta Allah tolong. Nak buat walaupun nak berniaga, nak masuk universiti, nak ambil periksa, nak buat satu urusan, nak jumpa orang, insyaAllah minta Allah mudah. Duk ingat, minta, duk minta ke Allah. Kalau kata hang boleh buat, insyaAllah kalau Allah tolong boleh. Tak bergantung kita, bukan di mulut, tapi dalam diri kita sendiri. Sentiasa akur ya Allah, aku bergantung padamu. Tapi kalau Allah jadikan kita full confidence, penuh keyakinan pada diri sendiri saja, aku boleh buat, hang tak boleh, mai aku boleh. Itu sebahagian hak dulu confident banyak. Lah kali orang bagi buat kerja tak boleh buat. Tak tahulah. Berah mahal eh. Tak, maksudnya ialah apabila Allah jadikan kita bertawakal pada diri kita, tidak bertawakal pada Allah. Na'udzubillah. Cuma Ibn Qayyim kata apa? Aslu at-taufiq biyadillah. Asal taufiq, bimbingan itu di tangan Allah. Kalau Allah tolong uruskan kita, insyaAllah. Kalau Allah biarkan, kau buat dengan diri kau. Manusia ni tuan-tuan, sekuat mana, sebijak mana, kita tak tahu apa yang nak berlaku. Bukan saja besok, lagi 2 minit pun kita tak tahu, lagi 1 minit pun kita tak boleh tahu. Orang selalu kata, benda dalam poket aku ya. Dalam poket kita pun, kalau kita ambil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bubuh dalam kertas, kita gaul kertas tu, bubuh dalam poket, supaya ambil mengikut 1, 2, 3, sampai 10 pun kita gagal. Mungkin kita ambil 3 dulu, ambil 4 dulu, ambil 10 dulu. Hal di dalam, in your pocket, dalam poket kita, fi jaibik, orang kata dalam poket pun tak dapat, apatah lagi urusan dunia ini. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, oleh kerana taufiq itu berada di tangan Allah, aslu taufiq biadillah wa miftahuhu du'a, dan pembuka kepada taufik itu ialah doa. Taufik di tangan Allah, pembuka pada taufik apa? Doa. Dan al-iftiqar, sentiasa rasa rendah diri pada Tuhan, sentiasa rasa takut. Orang kata hang boleh buat, eh jangan ada sebut itu, insyaAllah. InsyaAllah. Kita takut kalau orang nak kata. Kalau kita lah kadang-kadang pi kata apa-apa sikit, ni tak apa saya pi. Tulpa teringat nak kata apa? InsyaAllah. Kita rasa apa? Ya bismillah. Patut dia, insyaAllah, insyaAllah, ya Allah, astagfirullah. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab kita takut. Tulis mesej ke orang pun kata terlupa, insyaAllah. Tengok tak terlupa, insyaAllah. Kita tulis balik, insyaAllah. Kita takut.
Aslu taufiq biadillah wa miftahuhu du'a, kata Imam bin Qayyim. Asal taufiq itu di tangan Allah dan kuncinya adalah doa. Famata a'tal 'abd hadzal miftah arada bihi an yaftihahu. Kata Ibn Qayyim, bila Allah bagi kunci atau an yaftah lahu, apabila Allah bagi kunci bermaksud Allah mau kita buka pintu dah. Tuan-tuan faham maksud? Kalau Allah bagikan kepada kita ini suka berdoa, lazat berdoa, khusyuk berdoa, sujud malam kalau doa, berjam pun, berjam pun boleh doa. Kalau ada kesempatan doa, doa. Bila doa boleh menangis, bila doa rasa rendah diri pada Allah, rasa penuh perharapan pada Allah, rasa luluh pada Allah, bila doa pada Allah rasa bahagia dalam diri. Kalau Allah bagi itu kat kita, artinya Allah bagi kunci untuk tahu taufik tadi, artinya dia mau kita buka. Kalau tidak, dia tak bagi kunci itu. Tapi kalau dia tak bagi kelazatan kita berdoa, artinya dia tak bagi pada kita kunci. Bila dia tak bagi pada kita kunci, artinya dia biar kita dengan diri kita sendiri. Na'udzubillah. Sehinggakan sebahagian para ulama menyebut di dalam kitab Az-Zuhad Ibn Muhammad, orang mukmin ni macam dengan satu orang yang jatuh di dalam laut dan berpaut pada satu batang kayu. Ombak besar, mulut dia sendiri apa? Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah tolong, Ya Allah tolong. Macam itulah hidup orang mukmin. Macam mana keadaan dia pun, Ya Rab tolong, Ya Allah tolong. Saya jumpa sebahagian orang, harta ratusan juta, duit banyak. Ada yang saya jumpa pi haji tiap-tiap tahun ada. Ada yang saya jumpa derma banyak. Tapi bila kita sembang dengan dia, dia sentiasa sebut, Allah rezeki, Allah adalah rezeki, Alhamdulillah rezeki, Allah bagi. Tapi kadang-kadang kita jumpa, adalah juga yang sok kaya takabur, ada juga. Tapi kadang-kadang kita jumpa, duit pun tak banyak, tapi belagak, Ya Allah. Sembang. Kata-katalah sepatah, insyaAllah. Yalah, yalah, yalah. Na'udzubillah. Ada orang, sebab itu bukan soal harta, soal insan. Kadang-kadang orang tu Allah berikan kurnia rezeki kepadanya, kena selalu dia bertawakal pada Allah. Soal agama bukan buat baik sebulan, dua bulan, setahun. Bukan. Agama, istiqamah kita dengan Allah. Manusia boleh menghukum kita apa saja, tapi kita dengan Allah sentiasa, Ya Rab, Ya Allah. Dalam kesunyian malam, Ya Allah. Duduk seorang-seorang, Ya Allah, Ya Rab. Astaghfirullah. Rabbi ghafirli. Ya Allah, tolong aku. Mukmin. Mudah-mudahan Allah berikan kurniaan kepada kita.